atau Mbah. Karjo itu ada singkatannya KARDJO. Jadi konservasi asli rakyat di luar jalur organisasi. Nah itulah kenapa saya masih aktif di kegiatan berkesenian, karena dulu memanfaatkan bahan-bahan limbah. Karya wayang saya dulu adalah dari kresek hitam, namanya Mat Kresi, kresek ireng. Nah dari permainan wayang dan mendongeng akhirnya saya kembangkan, dan saya bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi saya untuk membuat rerupan atau bentuk wayang. Disitulah saya mengembangkan. Nah, wayang sendiri sebenarnya artinya adalah bayang-bayang. Bayang-bayang itu adalah satu fenomena. Di bayang-bayang itu dia hanya bisa muncul ketika ada sinar yang terhalang. Nah, penghalang sinar inilah yang diberi bentuk seperti ini. Maka saya peragakan wayang. Jadi ini sumber sinar, ini penghalang sinar. Nah, fenomena yang terjadi adalah bayang-bayang hitam itu. Nah ini kita bisa menggunakan berbagai teknik, ya, zoom in ya, zoom out, pan ya. Dengan gerakan sederhana kita bisa menghasilkan gambar-gambar dramatis yang sekarang kita bisa nikmati juga lewat karya-karya sinematografi. Jadi yang disebut animasi itu ada asal kata dari anima dan animus, yang menggambarkan bahwa ada segala sesuatu yang menghidupi benda. Maka wayang ini, boneka ini seolah-olah hidup, dianimasi, digerakkan. Kehebatannya adalah dia tidak bisa diketahui berapa ketebalannya, tapi dia bisa muncul dengan syarat dan kondisi. Termasuk seperti saya ceritakan tadi, syaratnya adalah sumber sinar, penghalang sinar, berkas bayang-bayang akan jatuh pada layar penonton ada di balik layar. Nah, sebagai, kalau boleh disebut sebagai karya, saya lebih cenderung memilih bahan yang ramah lingkungan. Seperti saya ceritakan bahwa saya dulu juga menggunakan bahan-bahan plastik. Nah, sekarang saya menggunakan bahan-bahan alami yang lebih mudah terurai. Kita sudah mengenal reduce, reuse, recycle. Nah, dulu saya menggunakan tema-tema cerita lingkungan yang kemudian saya kembangkan, saya tambah dengan cerita-cerita setempat, tokoh-tokoh setempat. Jadi kalau ada yang tanya, wayangnya Mahabharata atau Ramayana? Bukan kedua-duanya. Wayang ini memiliki nama Puspa Sarira atau Puspo Sarira. Puspa itu bunga, sarira itu badan. Jadi ini badan yang terbuat dari bunga yang berisi pesan-pesan. Kita mengenal istilah sarwo migunani. Sarwo itu serba, migunani itu manfaat. Semua benda pada dasarnya mempunyai manfaat. Jadi kita harus bijak untuk memilih menggunakan bahan, karena dengan begitu kita bisa menyebut kita, diri kita, zero waste. Ketika kita melakukan kegiatan, baik itu untuk bekerja atau berkarya, kita sebaiknya memanfaatkan bahan itu seoptimal mungkin. Karena dalam budaya Jawa ada yang namanya ruwatan, di mana ruwatan itu menghilangkan sukerto. Sukerto itu adalah satu hal yang menghalangi kita untuk hidup, menghalangi kita untuk move on. Ada sekitar 100 macam sukerto. Salah satunya adalah ketika orang membuang sampah sembarangan. Jadi wayang ini zaman dahulu memang dianggap sakral. Banyak orang yang menganggap hal ini tabu, hal itu tabu. Dan ketika tidak bisa menjelaskan karena keterbatasan referensi, kadang-kadang dicarikan kalimat-kalimat atau penjelasan yang sulit diterima oleh akal. Sama dengan ketika saya menjelaskan tadi
orang membuang sampah sembarangan bisa diruat. Salah satu piranti untuk ruat adalah memainkan wayang. Nah, karena di dalam wayang tadi banyak pesan-pesan yang disampaikan. Nah, disinilah perlunya kita belajar memperkaya khasanah dan memperluas wawasan agar tidak mudah kita terjebak dalam istilah-istilah yang semakin membingungkan. Di dalam ruatan yang disajikan pertunjukan wayang, ini adalah pesan-pesan yang sangat luhur yang tidak mungkin diberikan secara langsung, maka disampaikannya lewat pesan-pesan, yaitu dengan pertunjukan wayang. Seperti saya sampaikan di depan, bahwa wayang sendiri sebenarnya adalah sebuah fenomena. Dia tidak bisa muncul, dia tidak bisa diukur ketebalannya, tapi dia ada. Bukan hal yang aneh, ya. Ini adalah sesuatu yang logik, sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang masuk akal. Boneka wayang Puspasarila ini saya dedikasikan untuk Kota Malang. Maka tidak salah ketika dia menyandang sebutan wayang Medong atau wayang Suket Malangan. Sudah keluar hakinya juga. Saya memang tidak mengambil cerita mainstream seperti Mahabharata atau Ramayana atau bahkan Panji. Saya lebih sering menggunakan tema-tema cerita kekinian. Jadi bisa dibilang pertunjukannya adalah tentang kritik sosial. Jadi kalau nama-namanya saya ambil nama-nama yang tidak pernah ada di dalam Babat, tidak pernah ada di dalam Talkondo, tidak ada di dalam cerita-cerita lain, saya berkontribusi untuk negeri ini, untuk bangsa ini lewat jalur budaya. Tujuannya adalah untuk memperkuat jati diri bangsa ini agar tidak hanya sekedar jadi komoditi. Belajarlah tentang apa yang ada di negeri ini. Jangan mencari di luar sana. Di sini pasti lebih banyak, pasti lebih bagus, karena Anda tidak perlu belajar jembatan atau bahasa lain untuk memahami. Animasi, dulu jauh sebelum ada proyektor, kita sudah mengenal belencong yang menghasilkan bayang-bayang. Maka kalau dulu ada istilah ngalah, ngalih, ngalas, ngamuk, ngawur. Ngalah, kita sudah memberi kesempatan. Kita ngalih, kita sudah berpindah. Kita ngalas, kita kembali ke alam, kita kembali ke hutan. Kita ngamuk, bukan ngawur ya. Ngamuk itu dalam totalitas. Dan ngawur, apa itu ngawur? Kita taburkan, kita sebarkan. Inilah semangat kita. Ngalah sudah, ngalih sudah, ngalas sudah, ngamuk sekarang sedang saya lakukan. Dan marilah kita ngawur, marilah kita sebarkan semuanya pada siapapun yang ingin, yang kepingin, yang masih cinta negeri ini. Kita melihat peninggalan leluhur kita yang sedemikian hebatnya tidak bisa disebut satu persatu. Ketika leluhur kita sudah bisa membuat bangunan dari batu berukir, bangsa sana mungkin masih tinggal di goa. Sedemikian luar biasanya. Ketika ada generation gap, di mana terputus sebuah proses transformasi kepada generasi yang disimpan di dalam dongeng-dongeng. Jangan itu dianggap sebagai takhayul, namun pelajari. Karena semuanya serba make sense, semua serba ilmiah. Tidak ada candi yang dibangun dalam sehari semalam. Semua menggunakan teknologi. Teknos itu adalah coro, logos itu mikir. Carane mikir dudu alate. Ketahuilah bahwa perihara yang terjadi tak lain adalah karena ulah kalian sendiri. Kalian yang mengesampingkan kerukunan, kalian yang lalai akan kekokohan benteng tradisi kalian sendiri.
harusnya kalian lebih waspada dan berhati-hati agar tidak semudah ini dihancurkan. Aku akan memberi beberapa wisata kepada kalian untuk mengalahkan para raksasa. Sebagai contoh, bangunan yang sedemikian megah, sedemikian luar biasa, taruh kata candi, di mana serpe-serpe batu itu tidak ada yang tersisa, itu menunjukkan efisiensi. Dan ketika orang-orang asing di luar sana, mereka memproduksi berbahan karbon, mereka menghasilkan emisi, mereka menghasilkan polutan, limbahnya bingung mau dibuang kemana. Plastik, bahan yang lentur, yang elastis, yang multifungsi, yang banyak digunakan di mana-mana. Tapi tetap saja, di akhirnya menjadi limbah, menjadi buangan, yang juga membuat kita pusing. Maka, one thing to remember, ingat-ingat, jangan bikin limbah, jangan bikin sampah, efisien. Contoh harus kita. Di masa pandemi, atau kalau kami menyebutnya pagar belum, memang saatnya kita untuk introspeksi. Bali malang mulaniro, artinya kita kembali ke diri kita, menyesuaikan, to readjust, jadi mengembalikan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Di masa pagar belum, orang-orang mengatakan keadaan yang sulit. Karena moto saya, nek ora upet, orang liwet. Artinya saya tidak harus mengandalkan wayang. Nah, seperti botol ini. Daripada nanti pecah di jalan, belingnya kena orang, ya akhirnya saya proses, saya potong, bisa menjadi kotak perhiasan. Nah, ini juga dari botol beling, ya, bisa jadi aksesoris, jadi gelang. Botol-botol ini selain saya potong juga dilukis, ya, dilukis. Ya, ini ada motif-motif batik. Ini botol. Yang ngerjakan istri saya. Ma, ini Ma, sinden saya tercinta ini. Saya sama suami mencoba untuk mengatasi situasi yang kondisi pandemi saat ini yang kemana-mana. Kita lagi di lockdown, pertunjukan nggak boleh, ini nggak boleh. Apa sih kemudian kita harus seperti apa sih menyiasati kondisi yang harus stay di rumah? Salah satunya adalah kita membuat beberapa rangkaian-rangkaian dari barang-barang bekas, kawat bekas, tapi unik kan, dari wayang yang untuk aksesoris kalung. Udah jalan-jalan ke beberapa hutan ya, kebetulan nemu ini yang namanya Genitri Mukti 4. Genitri Mukti 4 ini sangat diminati oleh para pecinta kalung-kalung unik. Ini kebetulan saya nemu, saya olah, kemudian jadi kalung yang unik sekali. Nah, ya. Ini kelereng kami knitting untuk aksesoris gelang. Nah, seperti ini. Boleh kan kalau ingin belajar silakan. Karena ini sangat mudah sekali, dan kita satu necklace-nya yang dari tenunan, kami menyiasatinya dari seluruh Nusantara, kain-kain Nusantara, salah satunya dari tenun NTT. Jadi ini necklace, kemudian kami gabung dengan wayang-wayang yang ada kita buat. Nah, kemudian ini dari wayang topeng Malangan. Kebetulan sih ada beberapa, tinggal menggabung saja. Ini hanya botol. Kita menggunakan kembali, atau bahasa Jermannya, bahasa Inggrisnya itu reuse, Mbak. Kita menggunakan kembali. Kita bentuk, kita lukis sedemikian rupa dengan motif-motif batik, boleh. Dengan motif-motif mandala. Ini namanya motif mandala. Ini lebih mudah sebenarnya untuk tik-tik-tik, hanya titik-titik aja. Tapi bagaimana kita membuat itu satu yang art? Jadi seperti yang sudah panjenengan pirsani, apapun yang ada di ini,
jadi baik botol, terus kemudian wirecraft ya, ini membuat kerajinan dari kawat ya. Kemudian membuat aksesoris, bahkan untuk fortune telling ya, kami sedia memberikan layanan. Gitu ya Bu ya? Ya, jangan lupa datang ke sini di Mercusari, nanti kita bisa serlok, dan juga di The Brand, silakan datang ke tempat wisata yang ada di Brand. Kami punya workshop yang ada di sana, begitu nggih? Gitu.